Oh, Alvin. Apa kabar? Ibu? Ibu neneknya ya? Kelas berapa? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Di gimana kemarin tuh ceritanya? Kenapa tiba-tiba ke jalan? Lagi nunggu angkot di situ. Terus ada pemadam yang memang butuh susah jalan gitu. Jadi saya ke tengah inisiatif buat buka jalan. Oh, buat sekolah ini. Ya. Alvin, hari Kamis tuh, ini kan pemadam kebakaran melewat. Iya. Ini kan macet. Ya, kalau Alvin, ini menerapkan jasa dharma pramuka, kasih sayang sesama manusia, rela menolong dan juga berantin, ya. Semoga sehat selalu, terkabul cita-citanya, nanti kita buruk lagi ya. Waktu itu Alvin, Alva Rizky sendirian. Oh, buka jalur dulu ya. Naik motor, naik sepeda atau pas jalan kaki? Jalan kaki. Oh, pas jalan kaki. Motor tadi kecil. Oh, motor kecil kan? Tadi udah dicoba. Dicoba diambil lagi. Oh, ini kecil lah. Bukan yang ini. Oh iya. Itu tadi dapat. Oh iya. Jadi ini kita kasih sepatu, ada sepatu, terus butuhles ya, ada butuhles. Alva Rizky Korwa ya, seorang pemuda yang gagah berani ya, yang memiliki keterpanggilan jiwa dalam situasi darurat. Saat itu ada mobil damkar yang sedianya akan memadamkan kebakaran di wilayah Empang ya, karena Empang dari BTN. Nah, beliaunya itu memberikan jalan dengan mengatur lalu lintas ya, sehingga mobil damkar itu bisa memiliki akses yang mudah untuk melaju. Selalu bukan sombong, tapi selalu merendahkan diri apa yang dikerjakan di depan. Selalu merendahkan diri. Terima kasih semuanya, prestasi yang diberikan kepada kami sekeluarga.